ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ahibba'il kiram, bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa anfusiyakum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Amin. Amin. Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para ikhwah mukimin yang ada di kota suci Mekah ini, nuqaddim lakum jazira syukri wa husna takdir ala hudurikum. Fahudurukum jami'an fi hadzal bait idun lana. Saraftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna. Saraftumul makan wa nawartumul bait wa farahtumul qulub fajazakum Allahu khairal jazaa. Ala kulli hal, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua mukimin yang ada di kota Mekah ini, karena memang yang mau datang tuh terlalu banyak. Bahkan ada yang ingin buat acara sendiri di gedung sendiri, tapi maaf saya tidak bisa memenuhi permohonan mereka semua. Jadi diambillah inisiatif oleh kawan-kawan FPI di Mekah ini agar masing-masing perkumpulan ini cukup mengirimkan perwakilan. Nah, jadi satu perkumpulan kirim 5 orang, kirim 5 orang, ini aja udah hampir 100 orang ya. Sudah lebih ini. Nah, jadi kalau dikumpulkan semua, saya tahu mereka mungkin ingin bertamu, ingin apa namanya bersilaturahim, niat mereka semua baik. Jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan niat itu diberikan ganjaran berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, jadi jangan tersinggung, jangan menganggap nih kita enggak mau terima tamu, sombong, takabur, angkuh, enggak. Rumah kita selalu terbuka selama ini untuk menerima tamu. Dan kemarin kita ada acara juga seperti ini. Kemarin kita di sini juga ada acara seperti ini, tapi kemarin tamu memang khusus untuk a'yan, untuk habaib, masyaikh yang ada di kota Mekah ini. Tuan-tuan guru kita ini dari kota Mekah kemarin hadir di sini semua. Nah, kita juga pamitan kepada mereka. Nah, jadi kalau antum datangnya kemarin juga nggak cukup di rumah ini. Maka itu kita bagi dua. Nah, hari ini perwakilan-perwakilan mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangan antum semua. Nah, di sini ada tuan-tuan guru kita, ada tuan guru Buya Abdul Rahim Banjari, kemudian ada tuan guru Buya Mahfud Amin Al-Longboki Saksaki, kemudian di sini juga ada Dr. Musaddad. Saya pikir banyak mukimin yang sudah kenal beliau, mutarjim resmi di Masjidil Haram. Kemudian biasanya beliau datang sama Dr. Fahmi ya. Nah, kemudian di sini ada pimpinan Karima, dan di sini juga ada tokoh kita yaitu Syekh Fathul Bari. Kemudian ada lagi yang dari mana namanya Ustaz Nasir tadi dari Jeddah. Nah, saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama, tapi luar biasa kepedulian antum ini semua memberi semangat kepada kita yang sedang berjuang. Jadi sekali lagi, hudurnya antum di sini ini betul-betul memberikan motivasi sehingga kita tidak merasa sendirian dalam perjuangan, tidak merasa bil ghurbah, yaitu dari kejauhan negeri kita tidak merasakan
adanya kelemahan, enggak. Semua ini merupakan keberkahan yang bisa memberikan motivasi untuk kita terus melanjutkan perjuangan insya Allah. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi yang saya di pembukaan ini saya sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih atas kehadiran antum semua. Kedua adalah permohonan maaf. Nah, jadi tolong sampaikan sama kawan-kawan yang hari ini enggak bisa datang atau yang mau datang terpaksa ya ditunda karena tidak bisa mewakili semua daripada kawan-kawan yang masih datang. Tolong sampaikan maaf saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan mungkin banyak berita simpang siur ya kawan tentang kepulangan saya, belum lagi duta besar di Indonesia yang ada di Riyadh juga sama sekali tidak kooperatif dan memang tidak pernah kooperatif dan saya juga tidak pernah mau minta bantuan. Dalam persoalan kepulangan saya ini, saya sudah bersumpah saya tidak akan minta bantuan pemerintah Indonesia, baik lewat KBRI maupun lewat KJRI. Ini kita bicara kepulangan. Saya sudah bersumpah dan saya tidak boleh langgar sumpah saya tersebut ya kawan. Jadi jangan mereka berpikir kalau mereka nggak bantu kita tidak bisa pulang, enggak. Jadi banyak jalan menuju kota Mekah, begitu juga banyak jalan pulang ke Jakarta. Amin. Kalau saya mau pulang lewat jalan kanan kiri, dari dulu saya bisa pulang, kapan aja. Tapi nggak mau, saya ingin pulang Binito, saya ingin pulang Belgonul, saya ingin pulang ini membuktikan bahwa saya tidak salah. Jadi barusan saya minta maaf kenapa saya terlambat tadi. Tadi pagi ada dari Mabahis datang kemari, kemudian saya dijemput kita ke Lajena khusus yang ada di Semesi sana. Kita sampaikan, mereka cuma tanya satu pertanyaan, kenapa anda terlambat pulang? Kenapa kok melewati batas apa namanya batas visa? Saya punya jawaban satu, karena Mabahis mencekal saya selesai. Dia tanya apa sebabnya? Tanya Mabahis. Loh, anda nggak melakukan kesalahan, saya nggak punya salah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya sudah waktu sebulan sebelum visa itu habis, saya sudah mau musafir, saya sudah hajas, saya sudah dapat apa namanya boarding pass, barang bagasi sudah masuk pesawat. Nah, tahu-tahu begitu ngantri di imigrasi dikatakan anda tidak boleh safar. Apa sebabnya? Tanya kepada yang mencekal. Jadi nggak ada banyak tanya, cuma satu pertanyaan. Kenapa anda terlambat? Karena dicekal oleh Mbahis. Apa anda punya salah? Kami tidak punya salah, selesai. Jadi tadi urusan sudah selesai, izin exit permitnya sudah keluar, kita akan pulang. Alhamdulillah. Kalau tidak betul, kalau dikatakan oleh apa namanya oleh Dubes Saudi katakan ini deportasi. Istilah deportasi itu ya, wah itu untuk yang lari dari majikan. Istilah deportasi itu yang melakukan pelanggaran hukum, yang ditangkap, yang dipenjara, kemudian yang ditahkik, dibikin berita acara ya, wah. Nah, kemudian dipanggil orang dari kedutaan, saudara, untuk mengurus orang-orang yang ditangkap ini. Itu deportasi. Deportasi itu pemulangan paksa. Saya nggak ada paksa di sini kok. Saya tinggal di sini 3 tahun lebih. Mabahis bolak-balik kemari. Mereka tahu saya tidak punya visa. Ya ilaha illallah. Ya ilaha illallah.